Siapa yang ngetok? Oh. Udah, kamu tenang aja. Dia nggak bakal bisa masuk kok. Ya tapi tetap aja. Gimana kalau orang di situ penasaran kenapa tiba-tiba ruangan ini dikunci? Terus nanti kita nggak bisa keluar karena kalau misalnya orang itu nunggu di depan gimana? Gak usah panik. Ini siapa sih kok gebrak-gebrak? Gagar tidur siang deh. Kayaknya udah gak ada orangnya di depan. Kita harus keluar sekarang aja deh. Tapi makanan saya belum habis. Iya, makanan aku juga belum habis. Nanti kita lanjut lagi aja ya. Aku takut sampai ada orang yang tahu kita ada di sini. Ntar dipikir yang macam-macam lagi. Padahal kan kita cuma makan. Ya udah deh. Ayo. Ya udah nggak usah panik. Udah tenang. Panik. Ayo. Bisa nggak mau dibantuin berdiri? Oh iya. Iya. Sini. Bentar, bentar. Saya dulu di, saya dulu di. Manis. Oke. Ayo. Aku senang, Dis. Ngelihat kamu tersenyum seperti itu. Ya, walau senyuman kamu bukan karena aku ada di samping kamu. Aku ingin benar-benar ikhlas dan bahagia untuk mereka. Tapi kenapa ya? Semua ini terasa begitu berat. Mereka sekarang lagi cari gua. Karena gua harus lunasin utang gua. Kalau enggak, mereka bakal habisin gua, Dek. Alah. Tapi aku nggak pegang uang lagi, Kak. Dek, tolongin gua banget. Ya. Mbak Dina. Pakai ini aja dulu. Apa-apa, Mbak. Gantinya nanti-nanti juga gak apa-apa kok. Beneran kok. Nih. Yaudah. Ini shift aku udah mau selesai. Bentar lagi aku ke kampus ya. Duh, tidur di mana lagi ya? Di situ udah paling enak padahal. Yuk, kenapa kamu ngantuk? Nyaris ngantuk banget. Dis, kamu tau gak sih ruangan kosong yang ada di pojok sana? Kok tumpennya dikunci? Soalnya biasanya tuh gak pernah dikunci.
aku kalau jam-jam istirahat gini, biasanya tidur sebentar di sana. Sekarang malah dikunci. Jadi gak bisa tidur. Gak tahu juga sih. Mungkin papasnya tahu kali ya kamu sering tidur di situ, makanya dikunci. Wah, ngeri ketahuan juga kalau gitu. Ah, aku udah gak mau tidur lagi di kantor deh. Ya udah kamu cuci muka aja dulu sekarang, biar gak ngantuk-ngantuk banget. Yaudah, aku cuci muka dulu ya, Riz. Semoga ibu melahirkan seorang anak laki-laki ya nak, yang wajahnya mirip sama kamu. Di mana kamu sekarang? Seperti apa wajah kamu? Ibu harap kamu bahagia nak. Maafin ibu ya nak, ibu terpaksa melakukan semua ini. Seandainya saja ibu bisa mempertahankan kamu, tapi bapakmu di rumah sakit dan tidak akan selamat kalau dia tidak dioperasi. Kita pun sebentar lagi tidak akan punya tempat tinggal lagi nak. Ibu sangat membutuhkan uang itu. Hati ibu hancur harus melepas kamu. Tapi paling tidak ibu tahu kamu akan bahagia hidup di keluarga yang lebih berada. Hidup kamu akan jauh lebih bahagia di sana. Thank you.
cinta. Sin, Sinta, aku tahu kamu di dalam. Tolong keluar, Sin. Ada yang mau aku bicarakan, Sinta. Sin, Sinta. Sin, Sinta, aku tahu kamu di dalam. Tolong keluar, Sin. Ada yang mau aku bicarakan, Sinta. Sin, Sinta. Sinta, Sinta, Sin. Kamu mau apa lagi sih, Mas? Aku kan udah bilang sama kamu. Berkali-kali aku bilang. Jangan pernah datang-datang mendadak seperti ini ke rumah aku. Gimana kalau anak-anakku sampai pulang terus ngeliat kamu datang ke sini? Ya mau gimana lagi? Aku telepon kamu gak diangkat, WA gak dibalas. Ya aku kesini lah. Ya karena aku tahu apa yang mau kamu bahas, Mas. Dan aku udah gak mau ngomongin itu lagi. Dan aku akan tetap dengan keputusanku. Kalau aku gak akan pernah mengganggu rumah tangga kamu, Mas. Sin, dengerin aku dulu, dengerin. Aku bukannya gak mau tanggung jawab sama janin ini. Yang aku takutin cuma satu. Kalau dia kehilangan sosok seorang ayah, gimana? Mas, selama ini aku bisa bertahan. Aku bisa membesarkan kedua anakku setelah suami aku pergi meninggalkan aku. Dan kali ini, aku juga akan membesarkan anak ini begitu dia lahir. Jadi sekali lagi, jangan pernah paksa aku untuk melakukan hal yang gak akan pernah aku lakukan. Dengar. Aku mau istirahat. Kamu mendingan pulang sekarang. Halo? Jangan di depan kantor jemputnya, nanti banyak yang lihat. Ya, aku kesana sekarang ya. Tunggu ya. Oke. Wah. Kayaknya Adi sudah punya pacar. Ya, Papasya pasti kecewa. Padahal kan kelihatan, kayaknya Papasya suka banget sama Adi Sti. Wah, kapal sadis karam dong sebelum berlayar. Mana ya, Adisti? Lama banget.
ya. Halo, Dis, di mana? Ini lagi jalan ke sana, tunggu ya. Oh, iya, ya udah. Saya tunggu ya di sini. Ya udah. Yuk. Oke. Maaf lama ya, aku harus nunggu sampai sepi dulu, takut ada yang lihat. Kamu nggak nyaman ya, kita ngumpet-ngumpet terus kayak gini. Maaf ya. Hey, hey, it's okay. Yang penting kamu nyaman ngejalaninnya. Kalau kamu yang nyaman, saya ikut. Oke, okay. Kasih ya. Sama-sama ya. Ya udah, yuk. Ya. Hati-hati, Pak. Iya. Kasih, Pak. Jadinya kita ke taman? Iya. Kenapa? Gak apa-apa. Aku suka taman. Good. Ayo. Tadam! Ini kita piknik. Suka nggak? Suka, suka banget. Aku suka banget piknik. Makasih ya. Sama-sama. Sini aku bantu duduk. Ala kadarnya ya? Enggak, ini sempurna. Aku suka banget. Soalnya ini juga aku juga mintanya dadakan. Asik. Cheers. Cheers.
Halo. Selamat siang, Pak Reno. Saya mau menanyakan, apa Bapak masih bersedia untuk menjadi donaturnya Ayu Dia Larasati, Pak? Karena ini ada beberapa biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh Ayu. Dan ini di luar dari beasiswanya Ayu, Pak. Oh iya, Mbak. Mbak kirim aja berapa jumlahnya dan saya harus transfer kemana? Mohon maaf, Pak, sebelumnya. Tapi apa bisa Bapak datang ke kampus? Karena ada beberapa dokumen yang harus Bapak tanda tangani. Ya, boleh. Saya kesana sekarang ya. Makasih. Pelan-pelan. Makanya gandeng dong pacarnya. Hampir aku jatuh. Oh, sengaja jatuhnya? Enggak. Enggak sengaja. Keseng banget. Bu, bangun, Bu. Astagfirullahaladzim. Bu. Bu, sini Bu, pegang Bu. Ampun Bu. Wow. Bu, gak apa-apa kan Bu? Gak apa-apa. Bang sedikit pusing. Terima kasih ya nak ya, udah bantu ibu. Bu, aku lapar. Ya Allah, sabar ya nak ya. Nanti sampai rumah kita makan. Hei, kamu belum makan ya? Mau makan? Ya udah, kalau gitu ikut Om sama Tante yuk. Kita mau kemana ya? Ibu percaya kan sama saya? Iya, percaya. Sebelah sini Bu. Ya Allah, tempatnya bagus banget. Saya belum pernah ke tempat seperti ini. Iya, keren Om, Tante. Bagus deh, kalau kalian happy, saya juga jadi happy jadinya. Gimana aku gak jatuh cinta sama kamu, Pasha? Hati kamu benar-benar seperti malaikat. Ini ya, Bu, pesanan. Terima kasih. Ini semua buat aku sama ibu, Om. Iya dong. Ya Allah, terima kasih banyak ya. Semoga Allah membalas semua kebaikan masnya sama mbaknya. Amin. Kamu udah sekolah belum sih? Enggak sekolah. Soalnya kan aku harus bantu ibu. Tapi adek mau sekolah? Mau banget, Tante. Ya udah, makan dulu nih. Ya, makan yang banyak, habisin. Biar semangat menjalani hari-hari ini. Ya. Mama kamu mana? Ayo, Ma, ayo kita pulang. Mama, kenapa kamu mau bawa aku pulang? Mama, jangan bawa aku. Mama gak sayang sama aku. Mama, ya Allah, kenapa aku mimpi kayak gitu? Apa jangan-jangan anakku udah tahu soal masa lalunya? Apa dia sekarang mencari-cari aku?
Kamu di mana, Nak? Maafin Mama ya. Maafin Mama yang terpaksa harus menukar kamu sewaktu bayi. Neng, Mita apa? Belakangan ini saya seperti diingatkan sama anak saya, Bi. Anak kandung saya, anak perempuan saya. Dia manggil-manggil saya. Dan dia bilang dia mau pulang. Dia mau pulang gitu, Bi. Apa dia udah tahu cerita sebenarnya ya, Bi? Kalau ibu yang ngerawat dia sekarang itu bukan ibu kandungnya. Saya ingin tahu gimana keadaan anak perempuan saya sekarang, Bi. Nek, kalau Nek tahu siapa dan di mana perempuan, nanti malah Nek akan terus fokus ke sana, Nek. Tapi saya nggak bisa tenang, Bi. Kalau saya nggak tahu keadaan anak saya sekarang, saya nggak bisa. Kasian juga Neng Anjani. Selama ini, dia sangat merindukan anak kandungnya. Neng, anak perempuan Neng pasti akan baik-baik aja. Bu Desi pasti akan merawat dengan kasih sayang, Neng. Sama seperti Neng merawat Denpasar. Bibi. Apa Bibi tahu sekarang Bu Desi ada di mana, Bibi?